Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MDMP BIM yang menyajikan konten informasi edukatif. Di video kali ini membahas informasi tentang 5 jaminan sosial untuk P3K. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Pada tahun 2024, pemerintah telah mengesahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk menerima 5 jaminan sosial. Pemberian 5 jaminan sosial untuk P3K ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN nomor 20 tahun 2023 yang setara dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Melalui persetujuan rancangan Undang-Undang atau RUU ASN yang disahkan menjadi UASN oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, termasuk dalamnya 5 jaminan sosial, P3K dan PNS kini memiliki hak yang sama untuk menerima perlindungan dari pemerintah. UASN No. 20 tahun 2023 yang disahkan pada 3 Oktober 2023 menetapkan bahwa P3K dan PNS berhak mendapatkan 5 jaminan sosial. Berikut 5 jaminan sosial P3K ini antara lain yaitu. Memberikan perlindungan kesehatan bagi P3K dan PNS. Menyediakan jaminan perlindungan dalam situasi kecelakaan kerja. Menjamin keamanan finansial bagi keluarga dalam kasus kematian P3K atau PNS. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Memberikan jaminan keuangan untuk masa pensiun. Menyediakan perlindungan finansial untuk masa pensiun dan setelahnya. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa UASN nomor 20 tahun 2023 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Sumber pembiayaan untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua berasal dari pemerintah sebagai pemberi kerja, serta iuran pegawai ASN baik PNS dan P3K yang bersangkutan. Dengan demikian, P3K dapat menantikan dengan gembira berbagai jaminan sosial yang melibatkan aspek kesehatan, kecelakaan, kematian, pensiun, dan hari tua, sesuai dengan UASN nomor 20 tahun 2023. Demikian informasi tentang 5 jaminan sosial untuk P3K. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.